Cua TV, Indah di sini. Ketemu lagi sama aku. Dan di kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang Shopee Haul alias tangkapan tangkapi. Dan temanya kali ini adalah rok alias skirt. Tonton terus videonya ya. Even sekarang masih banyak orang yang ragu kalau mau beli rok di Shopee. Kenapa? Karena banyak banget yang datangnya itu zonk, nggak sesuai antara gambar yang dipajang sama barang yang akhirnya datang. Nah, gimana ya barang-barang yang aku beli kali ini? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, yang pertama ada Moshi Skirt by Sasa Skirt. Nama tokonya Sasa Skirt, ya ini jenisnya Moshi Skirt. Ini sebenarnya dia rok kancing moskrit ya. Harganya 75.000 satunya. Ada banyak banget warna yang lucu. Warna-warna pastel, warna-warna gemes itu, tapi aku melayangkan pilihan pada dua warna ini, mustard sama navy. Ini bahannya mustard ya, agak flowy gitu, terus tebel dan mewah sih. Ini katanya bisa muat sampai XXL. Wow. Untuk kancingnya ini kancing mati, nggak hidup, jadi ini cuma buat aksesoris aja. Lingkar pinggangnya itu 60 cm, tapi bisa melas sampai 100 cm. Dan kalau panjang roknya 95 cm. Oke, langsung aja kita cobain ya. Udah, sekarang yang selanjutnya adalah rok motif bunga-bunga. Wow, ini adalah floral umbrella skirt dari Hara Skirt. Harganya Rp150.000, tapi ini wow, mayung banget kesukaan aku. Aku suka banget rok-rok yang bisa lebar sampai kayak gini. Ini bahannya katun Jepang ya, enak banget. Untuk pinggangnya 60 cm dan ini karet jadi bisa lebar, katanya bisa sampai 110 cm. Wow. Ini nyaman banget buat yang punya pinggang besar. Dan yang pasti flowy. Panjang roknya juga sama ya, 95 cm. Untuk tipenya ada 3 pilihan warna, ada yang black, denim, sama pink, dan aku pilih yang denim. Yuk langsung kita cobain aja. Selanjutnya ada dari Oklo Official. Sebentar, disclaimer. Ini bacanya gimana sih yang benar? Oklo kan, bukan Oclo. Yang tahu kan tahu aku ya. Aku serius, aku enggak tahu cara bacanya. Aku Oklo first yang suka banget baju-baju Oklo. Tapi takut salah. Jadi untuk saat ini kita sebut sebagai Oklo. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tolong dimaafkan. Ya, aku suka banget beli baju-baju Oklo dan kali ini beli roknya. Banget ya, dua-duanya kotak-kotak ini. Yang ini namanya Angel Sea Skirt. Bahannya ceruti, tapi dalamnya ada puringnya gini, enak. Ini standar ya, lingkar pinggangnya 60, tapi ini melar, jadi nyaman. Angel Sea ini harganya Rp115.000. Kalau yang kedua ini namanya Mahina Skirt. Harganya Rp80-90.000, segini. Dan aku pilih yang black. Ini roknya lebih pendek ya. Kalau yang lain kan tadi 95 cm, ini cuma 86. Emang modelnya ada ngatung sampai mata kaki gitu. Bahannya linen AXN, tapi yang aku suka banget adalah cuttingnya. Ini cuttingnya bagus banget. Ini kalau dipakai kayaknya bakal cakep. Ini sabar, langsung aja kita pakai. Thank you.
Untuk yang selanjutnya rada-rada out of topic ya. Ini bukan rok yang baru aku beli dari Shopee. Ini beli di Shopee tapi udah lama, kayak udah setahunan gitu. Cuma mau tetap aku masukin ke Shopee haul rok ini karena ini salah satu penemuan aku yang berharga. Yang pertama ada flare skirt. Ini tipe-tipe rok yang flare gitu. Aku punya dua warna, Dusty sama Army. Ini gila. Rok andalanku sih. Mungkin satunya lagi Oxford skirt. Ini tipe-tipe rok balon yang kalau dipakai bagus kayak pakai hanbok gitu loh, rok hanbokan yang gede gitu. Bisa juga buat dipakai Korean style. Ini aku lupa harganya sekitar 100.000 kalau nggak salah. Kalau yang flare skirt tadi aku beli 80.000. Jangan lupa kalian nanti cek-cek tokonya ya, LED banyak banget pilihan-pilihan lain yang lucu-lucu juga. Oke, kita ikutin ini, kita cobain lagi ya. Last but not least, ada jeans overall skirt dari Kara Korea. Ini nggak terlihat nanti ya, lihat di pokoknya ada talinya gini, overall gitu. Kara Korea itu cocok banget buat kalian yang emang suka fashion Korea. Di situ banyak ada rok tenis yang tau gak sih, yang rok mini rempel lucu itu, aduh itu banyak banget modelnya di sana yang lucu-lucu. Cek-cek deh. Untuk overall juga modelnya lucu banget. Ngatung dia di mata kaki, terus bahannya tebel dan pas di bagian sini nanti jadi oke banget. Sekian dulu video kali ini. Thank you so much buat yang udah nonton sampai sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.